Halo Lut, Sugeng Rawuh. Kali ini kita akan membahas cara menanam cabai. Cabai yang kita tanam adalah cabai rawit. Adapun cara menanamnya, tanah kita panja seperti ini buat melubangi tanah. Lalu sediakan bibit yang kita beli dari toko pertanian. Biasanya per bibit ini satunya seharga sekitar 300-an ya, tergantung tempat dan wilayahnya masing-masing. Setelah kita bagi, kita copleki satu persatu ke dalam lubang yang sudah dibuat dari panja tadi ini ya. Penanamannya cukup mudah. Bila kita ada waktu senggang, kita nanam, dapat berapa kayak gitu. Yang ini sifatnya masih skala rumahan di lahan sentian ya. Ini kita bisa lihat di sini ya. Kita masukkan seperti ini. Nah, seperti ini dan seperti ini. Nanti kita coplekin plastik-plastiknya. Kita coplek saja seperti ini plastiknya atau pembungkus daripada media tanam tanaman cabai. Lah, kita masukkan, kita pecet nyet nyet sampai kenceng tanahnya seperti itu. Lalu dilakukan penyiraman dan pemupukan. Setelah ditinggal tidur ya, tumbuh sendiri seperti itu ya. Tanaman cabai ini sangat mudah sekali ditanam. Apabila ada tanah, kita sirami, kita tanamin bibit seperti ini, kelak di masa depan dia akan berbuah cabai. Lupa jika ada tumbuhan gulma ataupun tumbuhan suket-suket liar di kanan di kirinya, kita bersihkan. Tidak hanya cabai yang kita tanam di sini, ada berbagai macam tanaman yang berupa terong ya. Terong juga ada kita tanam di sini, cabai. Ada juga lendra. Ini lendra bahasanya apa di tempat kalian ya, ya yang bisa dimasak lah itulah. Ini dalam satu bedeng dua bedeng kita selingin ada tanaman terong. Nintah nanti tumbuhnya jadi terong hijau apa terong ungu, kita nggak tahu karena ini belinya dalam bentuk bibit masih kecil-kecil seperti ini ya. Kita langsung saja buka pembungkusnya, masukkan ke dalam tanah, kita nyet nyet seperti ini terus sampai lubangnya penuh seperti ini ya. Semuanya yang kita lakukan ini berawal dari seneng dulu. Masalah hasil nggak usah dipikirin. Kalau gagal coba lagi. Kalau hidup di kampung itu kita harus pinter-pinter memanfaatkan lahan sentian di sekitar rumah kita. Bisa kita tanami cabai, kita akan panen cabai.
bisa kita tanamin terong, bisa kita panen terong. Minimal ya untuk dikonsumsi pribadi seperti itu. Jadi kalau lahan di kampung kita nganggur, tidak ditanamin, ya tidak akan menghasilkan. Setelah penanaman, tidak lupa harus diawasi dari gangguan-gangguan yang sifatnya dari luar, seperti gangguan ayam dan sebagainya. Kita harus wajib siram. Habis tanam kita siram seperti ini, biar tidak layu. Menanam cabai itu di waktu sore hari. Sekali lagi, menanam cabai di sore hari itu tidak menyebabkan layu. Ya, semoga cabainya berbuah lebat, banyak, dan pemupukannya ini dilakukan beberapa hari lagi. Dari lahan sentian ini kita bisa memanfaatkan dan bisa menghasilkan, setidaknya dapat dikonsumsi pribadi. Terima kasih.